Saya lihat banyak laporan terkini Ketua Audit Negara. Itu masih ya mungkin secara nisbi relatifnya lebih baik daripada tahun-tahun lalu, tapi kita tidak boleh sedikit lebih baik. Kita mesti melakukan perubahan yang mendadak yang boleh menyelamatkan negara kita. Saya mahu Malaysia terkenal sebagai negara yang bersih ataupun yang paling minima rasuahnya, dan tidak seperti mana yang ada sekarang. Jadi saya agak faham, kalau tidak sudah boleh pilih, tak mahu jadi ketua jabatan kena tanggungjawabnya lebih. Jadi sila maklum kepada KPPE, saya hanya mahu bekerja sebagai pegawai biasa, tak mahu jadi ketua unit atau ketua jabatan. Tapi kalau kena ada seperti saya sudah pilih jadi, maka pertanggungjawabnya ada. Kamu makilah berbakul-bakul pun, kerja mesti kita jalankan.